Diketahui bentuk pecahan 17 di 17 per 25. Pada pertanyaan ini, kita diminta untuk menentukan bentuk persen dari pecahan tersebut. Oke, mari kita proses. Untuk menjawab pertanyaan ini, yang perlu diketahui adalah apabila A persen, itu artinya jika kita ubah ke dalam pecahan menjadi A dibagi 100 atau A per 100. Oke, maka dari itu untuk mengubah bentuk pecahan 17 per 25, kita perlu mengubah penyebutnya menjadi 100. Oke, jadi 17 per 25, karena 100 dibagi 25 adalah 4, maka kita kalikan bilangan pecahan ini dengan 4 per 4 agar penyebutnya menjadi 100. Jadi 17 dikali 4 sama dengan 68 dan 25 dikali 4 100. Oke, jadi bentuk desimal, maaf, maksudnya bentuk persen dari 68 per 100 adalah 68%. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa A persen artinya A per 100. Oke, jadi bentuk persen dari 17 per 25 adalah 68%.